depan ya, di bawah modelnya ya, depan di itu ya, cepat-cepat ya, Oti. Apa yang Oti? Ya, saya pi. Iya, apa? Guys, Abang Farhan ngajak jajan, guys. Padahal baru jam 1.47. Nah, tadi kita makannya sekitar jam 1-an. Belum 1 jam ya, guys. Sudah mau minta jajan dia, guys. Ya ampun. Nah, jangan gitu lah, rusak. Ya. Kita jajan. Tuh, kemana kita jajannya? Kemana jajannya? Oti. OT-nya kemana? Oti, guys. Jadi ya, Abang mau jajan, guys. Tuh, jadi guys, padahal dia... dia ngantuk, tapi minta jajan. Coba lihat, udah ganti kostumnya, guys. Nih, kostum yang tadi, guys. Udah ganti kostumnya. Jadi, kalau mau tahu hari ini kita jajan apa, ikutin videonya sampai selesai. Kita langsung OTW dulu, guys. Udah ritual sebelum pergi, guys. Ya Allah. Kalau gaya-gayaan nomor satu kali anak gini. Kalah lemaknya. Hai guys, kita udah sampai di, kita mau makan di mana, Bang? Di Seblak Menyala. Tuh, yuk kita cobain. Ini baru launching sekitar 3 hari ya. Karena rame yang makan di sini, jadi Mama sama Abang penasaran juga mau cobain gimana rasanya, enak atau enggak. Yuk, mari ikutin. Setelah hari keempat launching, ternyata masih rame aja guys. Banyak banget peminat seblak di kota Muara Bungo ini. Masya Allah, enggak tua, enggak muda. Semuanya suka seblak. Bang. Ayo Bang. Pegang. Abangnya bingung guys. Ayo sini. Aja. Bagus pegangnya. Ini yang paling penting guys, yang dicari di sini ada enokinya. Terus ini. Udah, banyak nih anak. Itu aja. Tuh, sekarang yuk sini, yuk sini, yuk. Jangan terlalu pedas, sedang aja. Level 1 aja. Level 1 masih pedas enggak? Enggak pedas, tapi standar. Standar aja. Ketemu Mak Wo Umi di sini guys. Abang Farhan tidak lupa salim dulu. Selamat makan Mak Wo. Halo. Okay. Jempol ya, Kak. Dadah dulu. Ya, kiss. Di kiss. Ya, Bang Farhan mampir ini. Farhan nyobain seblak. Iya. Masyaallah. Ada lagi Farhan. Dadah. Tuh, jadi guys, Abang Farhan itu walaupun makan seblak tetap harus dipotong. Kalau enggak langsung hilang nanti. Bismillah dulu, yuk. Bang Farhan makan langsung ditemani ownernya langsung, teman-teman. Owner cantik Kak Cici yang punya usaha sebelah ini. Ditemani langsung sampai Bang Farhan selesai makan. Nah, Kak Cici ini juga salah satu penggemar Bang Farhan ya. Sering nonton video-video Bang Farhan setiap lewat di berandanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azaban nar. Amin. Oh ya ampun.
tunggu potong. Oh, abang udah makan lupa nih. Susah. Lupa dia. Susah. Yeah. Oh, pedes. Lihat mama enak. Enak. Hmm? Tapi dia pedes bisa? Bisa. Cuma kan kita kadang kasihan perutnya kan. Heeh. Kan? Yo laju aja. Yo laju aja. Enggak tahu dia dah. Langsung telan. Pokoknya endul banget rasa seblaknya teman-teman. Kuahnya itu cocok banget di lidah aku. Nah, buat teman-teman yang mau ngecobain silakan datang ke sini ya. Aku spill alamatnya ya. Lokasinya tepatnya di Tugu Air Mancur itu ya, teman-teman. Itu simpang 3 Tugu Air Mancur atau di deretan ini. Pizza Hut guys, tuh gampang ditemukan guys. Pap, bab, lagi. Oh, wow. Yummy. Hop, stop dulu, tinggal untuk agak. Gimana perutnya? Aman? Perutnya kenyang. Kenyang perutnya. Ini mau menghayati. Ini ngapain? Bobok belum lah. Aduh. Dia mau bobok. Perut kenyang langsung bobok. Aduh. Iya. Tuh guys, udah habis aja guys. Enak banget pokoknya. Abang Farhan dikasih es krim sama kakak ownernya guys. Tangan bagus dong, tangan bagus. Pak, pap. Pap namanya kan. Iya, makasih. Iya, ke es krim. Buka, ayo. Mamam. Ya buka. Buka, ayo. Kalau ke Pak Mar itu ini carinya. Yang lain enggak mau. Yummy. Makan itu. Suka. Itu pasti butuh yang manis-manis sih. Pedes sih dia udah. Papa. Oh, ingat papanya. Papa. Mau ingat papa dia. Kenapa dia enggak papa? Papa. Oh, untuk papa. Iya. Iya, untuk papa yo. Aduh, udah selesai makannya. Makasih Teci. Ya, salam dulu Tecinya. Salam dulu. Ye. Pap. Ah, ada nama baru. Iya, terima kasih. Bilang.